Welcome to Didi Baba Channel. Yuk di subscribe, like, comment, dan share ya guys. Selamat malam. Hola, assalamualaikum. Kita lagi ada di Kota Sabang. Ini sedang nah, kalau di sini kita bisa lihat bapaknya buat minyak. Kalau aku sukanya yang mie kuah. Kenapa? Karena kuahnya enak banget. Kalau kalian ke Sabang wajib coba mie sedap Sabang. Nah, ini udah jadi, Pak. Ini kami untung kesini nggak begitu banyak. Kemarin kami kesini jam-jam segini juga nggak ada tempat duduk guys, saking ramainya. Oke. Kalau mau lihat minyak yang kering kayak begini, jadi ini minyak diproduksi sendiri. Minyak tanpa pengawet dan tanpa pewarna buatan ya guys, alami, hanya menggunakan tepung dan telur, jadi lebih sehat. Ini ramai orang yang ngantri beli, yang mau dibawa pulang. Nah ini yang dia sampai di ujung sana. Bapak yang di sini mana? Gak di sini lagi. Hai, tahunya sudah datang. Yeay, ini favoritku. Air tahu. Iya, kalau di Sabang air favorit nih. Air tahu. Enak, enak kan? Enak kan, Mbak Ulan? Ini pertama kalinya Mbak Ulan di sini. Air tahunya enak katanya. Kita lihat nanti. Ya. Orang Padang nih rupanya. Ini dia. Alhamdulillah. Hulala. Ini ketemu lagi sama mie sedap Sabang. Ini kuahnya ini guys. Ya Allah, endes. Bikin kangen. Udah kayak YouTuber-YouTuber itu belum ya? Oh my god, ini tahu alias air tahu. Udah habis, ini juga enak banget. Beda sama di Medan. Kalau di Medan itu terasa manis-manis, gula apa gitu kan. Kalau di sini dia kelat-kelat khas air tahu. Iya, di situ ngabur, di sini ngabur lagi. Yeay. Kami makan dulu ya. Kalian pokoknya kalau ke Sabang wajib makan mie sedap. Mie sedap Sabang, mie-nya dibuat sendiri. Oke. Nah, ini orang-orang pada kesini. Nah, kedai mie sedap Jalan Perdagangan nomor 48 Sabang. Coba dulu Bu, diseruput gimana rasanya? Apakah sesuai dengan lidah Anda? Kuahnya aja. Kenapa dia? Meremnya ini kayak gak menikmati gitu. Atau udah dikasih cabai? Gimana dirimu, suka gak lan? Beda selera? Suka, suka, suka. Ya, Mbak ini suka katanya. Kami tadi habis makan di apa sana, terus di sini makan lagi. Nanti rencananya mau beli cemilan dan pulang ke hotel ngemil lagi. Ya, benerlah ini program penggendutan. Udah gendut kian sih sebenarnya.
menjalankan program diet. Terima kasih sudah menonton. Follow Instagram Didi Baba juga ya.